Hai, assalamualaikum. Welcome back to Light On Project. So hari ni aku dengan Bulat, kami ada benda sikit nak review ni. Kalau nak tahu, 3 hari lepas, which is hari Rabu itu, Medi dia keluarkan satu menu baru, iaitu Nugget BTS. Macam memang semua orang hype juga lah, Bulat. Ramai sangat orang hype. Kami tahu dah 3 hari lambat dah benda ni kami record. Jadi kami buat kelainan sikit, kita nak compare apa Nugget McD ni dengan sos dia tu dengan nugget yang lain. So sekarang ni kita nak pergi ke McD dulu nak beli nugget tu dekat sana, and then nanti kita tengok. Selamat datang, nak cuba sambal berbeda coklat. Tak apa, saya nak tanya yang BTS meal tu ada? Ada. Okey, saya nak dua set. Okey lagi. And then, mix and match. Dua set juga, satu tu McChicken dengan air. Air apa? Air Coke. Okey. Satu lagi, double cheeseburger dengan fries. Itu saja. Saya nak ais latte boleh? Nak tambah ais latte? Aha. Nak gula tak? Nak. Okey lagi. Anything McFlurry Oreo satu. Okey lagi. Itu saja. Kepada kastrim boleh bagi pakaian kastrim. Done. Okay, so sekarang kita dah dapat dua set burger, bukan burger. Nugget Mac BTS. Dia datang sekali dengan punya ayam. BTS. Ayam cola. Ayam Coke. Then, so dalam ni ada, kalau aku tak pernah beli lah. Tak ada fries. Tak ada fries kan? Tak ada fries. Tak ada fries. Dia ada dia punya nugget dengan dia punya sauce. So kalau nak tengok apa yang kami dapat, kita tunggu sekejap lagi. Kita akan buka dekat rumah kami. Jom. Tak dapat. Okay, so kita dah sampai dekat rumah. Tadi aku masa kita buka dalam Aisla tadi, aku ingat kita tak dapat pan fry. Bukan kita dapat pan fry. Sebab yang dalam yang saat, tadi masa kita buka dalam Aisla, fry tu dekat dalam bag LA. So kita unbox dulu ada apa dalam ni. So black. First product kita ada ni ada limited edition packaging dia. Ada minyak sekejap ni. Ada tulis, ada logo BTS. So depan ni ada the BTS meal. Okay, tengok ada apa dalam. Okay, sekali kita ada fries. Kenapa aku punya tak ada fries? Kita dah makan dulu. Nice, okay, kita ada sauce. Ini sauce, Cajun sauce dia. Dan ni adalah dia punya sweet chili sauce. Sauce chili manis. Dari bahasa Korea, aku tak faham beli apa. Dan last sekali, 10 pieces chicken McNugget dengan limited edition apa packaging dia. Dia bukan normal packaging lah, not normal. Dan last sekali of course lah air. Kalau nak tahu air ni dia punya packing ni kan packing yang limited edition kan. Kalau nak tengok benda ni sebenarnya boleh digunakan lagi. Kalau apa nak bagi nampak lebih estetik, hang boleh beli dekat Starbucks bekas yang recycle. Reusable cup. Lepas tu aku potong dia punya base, aku boleh masukkan dalam ni. So tadi aku ada cakap kita nak compare dengan nugget yang lain kan. Ni sekarang baru ada satu nugget daripada McD. So kita akan bawa lagi dua nugget lah. So ni nugget kita yang first. Nugget kita yang first ni memang nampak buruk sikit lah. Kalau apa tengok yang macam ni pula dia macam gelap sikit pasal biasalah. Orang-orang jantan masuk dapur ni berat sikit lah. So yang ni kita ada nugget spicy daripada First choice. Nugget spicy daripada first choice.
And ini adalah nugget tom yum daripada First Choice juga. Yep. So kalau nak tengok ni sos keju dia. Sos keju ni kalau nak tengok size dengan kalau nak compare dengan sos yang biasa daripada aku ambil ni juga sos BBQ. Lebih kurang sama je pun dia punya ni. Sama juga untuk sos yang sweet chili sauce. Sama je untuk kita ni. So without further ado, kita try yang nugget untuk make ni. Try make ni dulu ni. Ketang kita. So aku akan buka sos daripada Cajun sauce dengan sweet chili dengan juga sos BBQ boleh kita try. Kalau tak sedap tadi kita ambil sos dia dekat dapur. Sos chili. Sos chili. Kita buka tadi. Kita try apa dulu salam? Kita try sweet chili dulu. Sweet chili dulu. Sweet chili ni kan. Sweet chili ni dia macam rasa kan. Rasa dia macam sos chili biasa je cuma manis kot. Tapi aku lagi excited dekat Cajun sauce ni. So tengok. Oh okay. Kalau kamu tengok texture sos cili, aku tak tahu, memang tak nampak pun dalam ni sebab tak ada zoom. Sos cili ni macam sos yang dekat kedai apa kita tom yum kan, nama kita punya opok kan. Sos dia lebih kurang sama ni. Cuma kuasa dia manis ke? Apa kita try dulu. Try eh. So ni nugget biasa daripada McD. So, nugget special pun, nugget biasa. Nugget tak ada special tu. So kita try dulu. Sos sweet chili. Cheers, cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sikit. Okay, sos dia more tu manis lah daripada dia tak letak tadi dah. Aku rasa macam pedas sikit. Banyak tak pedas pun, dia manis dia. Manis. Ini memang sama dengan sos yang ada tom yum tu. Yang orang tu kepuk, kepuk. Kepuk tu cuma dia manis, betul manis. Yang pekat sikit lah. And, next kita akan try dengan spicy nugget pula. Cepat curi sikit. Curi banyak. Curi banyak ke? Okay. Spicy nugget ni, aku sebenarnya aku suka yang ni sebab dia pedas-pedas tau. Aku suka makan yang pedas. Tapi kalau kita gabung dengan sweet chili ni, kita tengok apa jadi. Dia pergi kat Tesco je. Jadi eh. Sedap ke? Kali kat ramai nak tahu. Personal kat aku lah, aku rasa spicy is better than nugget yang asal daripada McDonald's lah. Better, cuma aku tak asal yang Tommy. Anak kita asal yang Tommy. Minyak ni dia gelap sikit lah. Ini apa? Ini goreng pisang lebih gurih. Try dulu. Soal dia tak banyak pun, bau kali ni. Bau kali ni empat? Empat kali tu, dah nak habis. Sikit kan dia. Sedap kan tu? Sedap kan? Spicy sedap kan? Sedap yang juga, tom yum. Tom yum. Tom yum. Okay, yang tom yum ni, pakai tom yum sikit kan? Tapi dia compliment lah dengan sos ni. Dia macam ada rasa masam sikit, ada rasa manis sikit. Dia rasa lengkap kalau makan dengan sos ni. Dia tak, bagi aku dia tak pedas dengan tom yum. Kalau yang kalau jenis yang minat masam masam manis ni boleh try yang tom yum. Kalau apa yang minat yang pedas-pedas ni aku rasa try dengan yang ni. Sebab sos ni, sos sweet chili ni dia tak pedas tau. Dia manis, memang betul manis. Memang kalau orang yang tak makan pedas tu masa saya makan dengan sweet chili. Betul. Tak pedas. Dia ada lah cili tu tapi tak pedas pun. Tak apa. Semua tu manis. Tengok Cajun sauce. Okay, Cajun sauce ni dia tengok dia punya ingredient dia. Dia oil, water, vinegar, sugar, bla bla bla. Honey mustard, honey ni. Mustard paste. Kita try lah. Aku lagi excited ni sebab tak lah. Kalau sauce ni dia colour kuning tak lah. Colour kuning je. Dia ada tisu kalau nak. Kalau dia memang make dia design tisu tu. Tisu tu panjang tu lah. Tak gelap lah. Tisu ni. Kalau kamu tengok, keju sauce ni warna dia kuning, aku tak tahu nak buat. Aku rasa dia pernah buat warna dia kuning. And dia lebih macam macam mustard. Dia macam mustard. Tapi dia bukan cheese. Yang mesti dia bukan cheese. Bukan cheese tu. Sebab dalam ni pun dia cakap mustard kan. Mustard. Mustard paste. Mustard paste. So kita akan try dengan nugget yang daripada McD sendiri dulu. Ada McD
rasa dengan sos kajun, kajun, kajun. Kajun. Tapi yang kali ini, sos kali ini baru boleh buat suara aku macam nama dia Jungkook. Jimmy. Ah, Jimmy. Jimmy nak tahu? Who knows? Cari dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tahu tak sos Subway tu? Yang mana? Yang mustard. Ha, mustard tu. Mustard. Aku rasa memang dia terdiri ni memang mustard betul. Ha. Kalau ni dengan ni komplimen lah. Tapi kalau yang ni aku tak sure. Tom Yum ni boleh komplimen ke tak? Tak sure. Kita try. Tapi kalau yang ni, dengan ni, ngam. Ngam. Ngam drop. Okay. Ni kalau kau suka pedas, bukan aku. Dua-dua jenis ni bukan aku. Aku rasa kalau nak pedas, yang ni better sikit. Pedas sikit. Ni motulai. Ni tu memang dah lain, dah tak macam sos apa gitu. Ni memang macam mustard dah kali ni. Aku try dengan yang spicy. Sabi lah. Sabi punya sos. Naga ni kalau aku nak beli naga yang macam spicy pun semua boleh dapat dekat pasar raya aja. Tak payah ah Tesco. Kau beli kat Tesco. Kan beli kat Tesco je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tesco tak sponsor. Sudah lah. Not bad. Tapi nugget dia, yang ni memang nugget biasa je lah. Tapi sos dia sedap. Maybe make dia boleh consider sos ni as permanent bukan seasonal. Who knows? Cuma sedap. Ada resipi ni macam, oh dia ada ni lah. Ada satu burger yang ada sos ni. Oh pedas dia, bos pedas. Dah sama juga. Saya rasa pedas. Ni dengan tom yum pula. Tom yum. Tom yum macam tak boleh ukur. Kau pedih rasa dia tak boleh ukur sangat lah. Aku letak tak banyak pula sos. Boleh. Not bad. Tapi aku lagi prefer spicy dengan kenjun tu. Tak kena aku tak. Dia tak kena. Dia tak mengam dengan ni. Sebab ni masam. Ini macam motor asmaster lah. Asmaster gabung dengan masam macam tak kena. Tapi yang ni dengan ni biasa. Sebenarnya dulu ada ni Medi. Dia ada buat yang spicy ni lagi. Tapi seasonal. Ah, ada betul. Tapi memang aku suka nugget tu. Memang dia pedas tu lah. Tapi kalau orang spicy lover yang suka makan pedas, nugget spicy dengan keju ni memang kena. Tapi yang tak makan pedas, Maggi ni okey dah. Nampak lah. Sos barbecue. Sos barbecue ni aku rasa semua pernah makan tu. Saja nak try. So, barbecue sauce. Barbecue sauce ada. Nanti special pun dia semua. Sos yang biasa, cuma kita nak try barbecue sauce tu dengan spicy, dengan tom yum lagi. Standard, rasa barbecue, masam-masam. Tengis. Ada satu lagi sauce daripada Medi sebenarnya. Masam kan? Sweet sour. Sweet sour. Sauce sour. Sauce tu okey lah, not bad lah. Tapi kalau minat yang masam sikit, memang ambil yang barbecue lah. Barbecue memang standard barbecue lah. Rasa tangy dia. So lebih tu dia sikit, smoky dia sikit. So ni lah, ada pure sauce. Nothing special sama je. So, ni yang kita nak tunggu eh. Makan dengan spicy nugget. Spicy nugget gabung dengan barbecue sauce. Apa tu? Pernah buat? Medi kan pernah buat yang spicy tu kan? Makan dengan barbecue tu. Sedap. Sedap eh. Okay, ini memang ngam. Spicy, barbecue, ngam. Kenyang, rasa tangy daripada sos ni. Dengan rasa smoky gitu. Dia komplement rasa spicy dekat nugget ni. Oh, sudah. Tapi, yang ni. Yang ni berat sikit. Yang ni berat sikit kalau makan barbecue. Yang ni berat sikit. Ambil yang kecil. Satu je nak masam. Sebab rasa tom yum tu.
tak susah pun dah masalah. So mula apa jadi? Beli tak idea sama. Tu cuma tidak sama pedas semua tu. Okey. Okay, bagi aku dia okey lah. Tak tambah lagi lah, boleh makan. Not so bad. Okey lah. Dia rasa aku, tak aku ingat, aku ingat dia akan jadi lagi masam daripada yang ni. Ya, tapi dia just nice night je. Kalau mau nak try, kalau mau nak try sos ni, kamu boleh dapatkan sekarang dekat McD. Tempat dia ada lagi, aku rasa sampai 12 juta lah. Rating. Okey. Kalau aku nak rate lah kan? Yang ni combo top 3 lah. Top 3 combo. Kalau aku first, of course spicy dengan keju sauce. Tu first pick aku lah. Second pick aku McD punya ni, nugget dengan keju sauce. And then third pick aku Tom Yum ni dengan sweet chili. Tu top 3 aku lah. Kalau aku lebih suka burger. Nugget McD ni dengan sweet chili. Lepas tu gabungkan. Lepas tu yang nombor 2 aku suka pedas ni, spicy nugget dengan sweet chili. And then yang ketiga aku suka, walaupun ni bukan daripada BTS punya, yang pada asalnya aku suka spicy dengan yang ni. Sebab aku tak minat makan mustard sebenarnya. So aku macam kurang sikit kalau ada mustard. Sebab aku first, aku sebelum aku buka ni, rumah aku mindset aku okay, sauce dia cheese, sauce dia cheese. Jadi macam aku macam excited nak try. Bila aku try, rupanya dia memang mustard. Betul-betul mustard. Siapa yang rasa apa, dalam ni ada cheese? Tak ada cheese sebenarnya dalam. Pergi check Alida kalau rasa cheese. No problem. Memang tak ada cheese dalam sauce. And dia pun tak pedas sangat pun. Dia better kalau nak pedas sikit, memang ambil yang sweet chili punya sauce. Try air lah kan? So, kalau aku try air ni, aku jadi apa? Jimmy? Okay. Aku tak kenal semua BTS. Aku tak kenal. Aku tak ada mic kan. Tapi untuk hari ni aku jadi Army lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Army lah. Hari ni dia? Haa. Sama je. Pula ada something nak cakap pasal makanan McD ni. So, kita bagi aku ke orang dekat pula. Okay. Untuk full review lah kan? Sila. Untuk full review pasal collab ni antara McD dengan BTS ni, bagi aku something yang bagus lah kan. Dia macam buat something innovation, macam apa yang McD yang mereka buat. Contohnya macam diorang buat dengan collab dengan Travis Scott dengan Pokemon. Bagi aku untuk harga dia pula, harga dia tak mahal sangat, tak murah sangat. Dia harga tender senaga pun macam tu lah, mahal sikit je. Tapi kalau untuk improvement, maybe dia kan supposedly dia patutnya lah bagi something yang limited edition ke kan. Contohnya macam yang McD yang mereka diorang buat bagi Pokemon card yang limited edition. Siapa yang dapat nasib lah kan benda tu. So maybe untuk improvement, McD Malaysia boleh buat benda yang sama. Orang letak lah sikit benda yang special edition, buat orang rasa nak berebut nak beli. So cakap tu lah, good job lah McD Malaysia untuk collab dengan BTS ni. Mesti of buat macam ni, macam benda macam ni. Benda ni bukanlah tak limited edition, still limited edition. Cuma kalau buat benda macam ni, dia macam pakai buang tau. Lepas pakai dah boleh buang. Kalau macam limited edition, contoh dapat tumbler ke macam orang akan lebih suka simpan. Bayangkan dekat gudang, benda ni dah ada jual. Paper bag saja ada jual, RM25 satu. So macam paper bag buat apa kan? Kalau nak simpan pun macam tak tahu lah. Kalau aku sebab bukan peminat Army, jadi kalau mungkin Army dia nak simpan lah, aku tak tahu lah. Tapi kalau macam tak ada benda sangat nak simpan pun. Kalau aku, kalau tumbler lebih aku simpan lah tumbler kan. Untuk collectors, maybe dia akan minat lah kan nak simpan benda-benda macam ni. Macam aku personally aku collector juga, tapi bukan collector benda-benda macam ni lah kan. Collect benda lain lah kan. And aku faham value dia tu untuk benda-benda macam ni. Tapi maybe macam Salam cakap tadi lah, kalau dia keluarkan tumbler ke atau anything yang lagi mainan ke lagi premium sikit, maybe okay kot instead of packaging macam ni. Tapi still job di Indonesia. And hopefully untuk akan datang kan ada yang collab-collab yang macam ni. Contohnya macam mana tahu lah kan, tiba-tiba ada dia nak buat lebih pain ke kan. Who knows, who knows, limited edition. Tapi tu lah, still lah macam benda-benda macam ni kan. Dia details yang diorang buat kan. Kalau kita buat cawan dia, ada tulisan-tulisan Gloria semua. Even dekat dia punya packaging soft dia pun
Ayam tulisan Korea. Tulisan Korea. So beli lah, aku nampak. Aku tak tahu nampak pun. Tapi detail-detail macam gini untuk as a collector, aku appreciate. Sangat-sangat appreciate. Walaupun aku bukan collector PS, tapi aku sangat-sangat appreciate benda macam ni. So aku faham kan kenapa orang siap frame kan aku tengok. Tapi bagi aku, benda-benda macam ni aku appreciate lah. So, good job di Malaysia. So, wrap up. So, sampai sini saja untuk video kali ni. Kalau kau rasa ada makanan lagi nak kami review ataupun nak kami try dengan apa-apa, contoh pisang dengan mayonis ke, boleh, boleh. Semua boleh. Just comment dekat bawah dan kami akan try dekat sana. And jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Light On Project. Until then, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Woo! Nak, 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 dynamite. Tak tahu aku.